Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu termasuk bagian daripada mengingat kematian.
Yang kedua, sering-seringlah kita siar kubur. Siar kubur itu peringatan yang tinggi. Yang ketiga, teman-teman ikut, ya dari itu awalnya kenal tunjukkan tubuh itu mati, alias layak. Itu salah satu jalan untuk mengingat kematian. Kemudian, wahana sih berdoa mengkala, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yatamanna yanna ahaduhumul mauta biturri nasabihi. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mencita-citakan kematian lantaran mendapat kesusahan. Jadi janganlah kalian di antara kamu mencita-citakan kematian lantaran mendapat kesusahan. Jadi ketika kita mendapat susah, karena kita susah, terpaksa kita itu mau dimana? Jauhanku. Jadi Nabi mengatakan, "Fala yatamannayanna." Jangan seseorang yang terkamu mencita-citakan kematian lantaran mendapat kesusahan. Fa ikara ruddan tamanniyan falyaqul. Andaikan harus pun bercita-cita hendaklah ia mengucapkan. Andaikan kita bercita-cita, maka hendaklah mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma, ya Allah, berilah kami hidup selama hidup itu baik bagi kami. Tawrikka atu mengi, narikku atu mengi, mancikimuni malici lauria. Itu doanya Nabi. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah kami selama maut itu baik bagi kami. Tanpa mana tetap pun ada kok amatin dia mau jadi mati silau ini. Tapi dia lebih mempedai. Masuk salah tak turun lembu pun. Dan tu mati kok mati lama masih tolak dan tu. Nah, itu tidak boleh. Tapi Allahumma dari kok mati silau dia turun lembu pun. Kamu tu tak dari kok mati dia macam jadi mati cecil pun. Itu yang terbaik saya terima. Jadi doa lagi tentang kesusahan hidup itu terkadang mikir bapa nalo boncok indra mata-mata pastinya dia nak jalan mak petu. Nah itu dia susah jadi minor sebab mikir indra nadi gak ada yang pematan. Angkau mungkin sudah surut terminggu. Nih kenapa mata betul nak ada? Kalau yang retu mega seku ya di muah. Kalau perwana atau baca puri latar kaki. Nah, termasuk utang itu yang nalita masa berhenti itu tidak dapat digiring lah. Cuma saya dapat digiring rendah. Terima bukti. Ibitnya kita tidak ada. Indra. Indren itu sesuatu yang harus dibayar. Makanya ada ketumah indren, yang mungkin retak, aniak, ewa, mungkin reput, mereka lalang untuk paling reput, Allah mengatakan. Tapi namun itu siapa dicum na indren, mereka dia akan niat rumah kemaja. Di sini itu, di pikir kan ada di antara kita. Masih indren, di nulis itu rumah kemaja, kan? Nah, jadi sembilan. Jadi, di saat kita dalam posisi kesusahan hidup, tidak boleh meminta, susah kan kasih jauh nanti atau mati bawana. Makanya, inna ma'al usri yusra, dibalik kemudahan pasti ada kesulitan. Beli namanya tertutup atau dikurang susah. Tapi ingat, tidak semua susah selamanya akan ada tiba masanya untuk Allah menjaman kebetulan lebih. Kemudian, ada selanjutnya. Wa an Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi aqi jadina rawahu tarasa wa sahhahu Ibnu Hibban. Bahwasanya Nabi bersabda, orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Ada cerita itu tuh terdapat dari pemalik mesu bisa iri alim roh.
itu Nabi kita teman-teman di itu nama Nabi kita. Nabi menghadap Sakratul Maut. Itu negara di bawah Nabi kita. Mungkin Nabi kita manusia berharap ini semua tahu. Risa pada kemudian nyawa. Agak kira-kira. Nah makanya dalam tanda dengannya adalah sesuatu yang harus kita alami. Tapi cara kita mengalami harus punya persiapan. Karena dari peringkat persiapan kan nanti. Nah, waktu ini nanti baru-baru nanti kita mungkin kita mana kalau mau masa pun harap harap ipa mati ni mana kalau mau fresh up dari pemandut nyawa, tapi secampur. Dan nanti kita wari, nanti kita wari. Makin malaikat ya, ya Rasulullah. Dari kota Pilu itu nyawa tuh itu dari kode dia suka di waktu. Andai kami ke waktu-waktu mana kalau mau kira-kira kalau diberita. Boleh jadi ada sana jauh. Ada sana masih menumpat tuh. Tapi Nabi ditawari. Ya Rasulullah. Kalau Nabi Allah mengisipkan saya cabut, tapi kalau tidak, saya kembali. Dia suka di waktu. Tapi Nabi ditawari. Jadi nah di sana coba dengan wakil mereka mau kasih di waktu tengah umat mak. Jadi detik penghabisan Nabi Rasulullah SAW yang ditanyakan lo malaikat ini mak teman-teman. Maka di malaikat maka lo itu umat ini ingin yang kita mau pilih desi. Mari umat itu mana tahu aduh apa orang kuliah apa mimpi terindro itu. Baru-baru lagi kita masih marah. Dan karena murana dan lebih terkapi secampur, peteru ini mencabut, peteru lebih kita mencabut nyawana mendir bufana sampai di dahinya mesu usahnya lebih dari lingkungan. Nah makanya lebih banyak al-mu'minu yang mutu di arti jadinya yang itu mengetahui dari kemarin mesu usah dari lingkungan. Makanya teman-teman itu doanya Nabi dilakukan lupai tungkat-tungkat kepada masyarakatnya. Allahumma hawin alaina bihi segala adil. Ya Allah mudahkanlah kami, mudahkanlah kami di saat sakratul maut bolehkan jadi disediakan. Kemudian wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kemudian dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Wa muslim wa inna al-arba'an wa al-arba'an. Rasulullah bersabda talqinkanlah, ajarkanlah kepada orang yang hampir meninggal di antara kamu la ilaha illallah. Mauta, kata mauta dalam hadis ini lakinu mautakum mempunyai dua arti. Mauta sama titik kurung mempunyai dua tuan. Maksudnya orang yang hampir mati jamak dari lain. Jadi orang yang hampir mati berarti dalam posisi sakratul maut. Baca itu teman-teman itu. Yang kedua, orang-orang mati jamak dari mayat. Nah, ini sujudan. Tapi dalam hadis ini artinya orang yang hampir mati karena ada keterangan atau karinah yang tersebut dalam riwayat Ibnu Hibban. Ada sambungannya karena barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti ia masuk surga. Terlebih jadi tuk kodang ini mereka la ilaha illallah di macam perkataan dari bangsa sini di mana ta'ala tidak ada pahala kecuali surga dari surga. Jadi masa lebih dari ketua data keluarga dalam posisi sakratul maut kata ini Yasin jasa ini lakinu ajarkanlah la ilaha illallah dari surga. Jadi lakinu lakinu disitu bermakna ajarkan baik orang yang hampir mati atau orang yang dalam posisi sakratul maut. Kemudian hadis selanjutnya wa an ma'kin ibn Yasir radhiyallahu anhu anna
ala mautakum yasin. Bacakanlah yasin atas orang yang hampir meninggal di antara kamu. Orang yang hampir tentu dalam posisi sakaratul maut. Kemudian wa an ummi salamah radhiyallahu anha qalat bahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa ahmadahu summa qala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah telah masuk ke tempat Abu Salamah yang telah meninggal. Tanda nikah riwayatnya Abu Salamah yang telah meninggal dan matanya terbuka. Lalu Rasulullah menutupkannya. Nabi Rasulullah menutupkannya kemudian bersabda sumaqala innar ruha idza qubidat tab'ul basar. Sesungguhnya ruh apabila diambil atau dicabut, pandangan itu mengikutinya. Jadi yo nyawen ada kulit dui nacin rolei yo asunah nyawa. Makanya kan dan di antara kita terkadang ya biasa kali biasa saksi terima nyawa. Biasa dan kau ikut dulu di tele. Illallah, Allah. Senang. Cepu pasti sen. Jadi mama sena. Teman-teman, terima nyawa. Udah kita jangan lagi diterima. Ternyata keluarnya roh orang yang meninggal nah ciri rupa kita nabi. Ada siapa nasi teman-teman lebih kok? Inna ruha ila umidat taba'ul basar faqad janasun min ahlihi. Maka keluarganya berkata dan Rasulullah bersabda, janganlah mengatakan untuk dirimu karena kecuali kebaikan, karena malaikat-malaikat yang mengaminkan apa-apa yang kau ucapkan. Kalau lebih itu, kita tidak dapat reko ke tempat kita, maka ada. Kedada, misalnya, ini apa sahabat itu. Jangan, tak boleh teman-teman itu. Jadi, lah tadahu ala amkusikum illa dikhairin. Ada lalu ketikami ada-ada dek nama lecing, kenapa? Wa innal malaikata tu'minu ala takudun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan terhadap apa yang kita katakan atau apa yang dikucap atau lebih dari ini gak semangat-mangat makanya dana-dana dari kota-kota maju itu di loading dari empati di loading ya kemana kepada postah dia empati yang kita lagi karena tangis itu kan dari dalam boleh gak boleh kita tidak bisa menangis pasti menangis antar dari nacara kita terima dana-dana itu boleh. Jadi cukuplah kita menangis karena memang tetesnya air mata itu mengingat sayuran untuk kita terkadang meneteskan begitu adanya tautan hati kita dengan orang tua, tautan hati kita dengan keluarga yang dekat yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jadi wa inna malaikata kata tuminu ala matakurun summa qala Allah hampir li Abi Salamah warfa' darajat taufin mahdiyina wafsah lahu fikabrihi wa nawwir lahu bihi wahlukku bi akhirihi. Kemudian malaikat kemudian beliau berdoa dipak dan berdoami Abu Salamah agar benar Allah hampir li Abi Salamah warfa' darajat taufin. Ya Allah ampunilah Abi Salamah dan angkatlah derajatnya di Mahdiin dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dan lapangkanlah baginya di dalam kubur dan terangilah ia di dalamnya dan berilah penggantinya dalam turunannya. Istilahnya patah satu tumbuh seribu atau lebih. Hanya kata dari itu apa
Dewi nggak ada, tapi waktu lepalona, nah, itu yang harus tidak boleh hilang. Jadi tamana teman-teman di tiga hari ketemuan terburu berangkat pasti karena berangkat dari butuh nama tangga teman-teman teman dalam punan tapi orang dari sini loh. Kalau misalnya orang tua kita sebagai tenaga pengajar guru dan sebagainya paling tidak ketemu mana yang ada? Orang tua terburu berangkat kalau gue buat kuliah dia, saya dia nama bela kuliah ini. Punan, jadi titik kita lah ini. Pasti lari dari tapi boleh jangan dari motor ke mertua titik itu caranya anaknya pasti titik itu ya kan, makanya teman-teman minggu persoalan keturunan adalah sesuatu yang harus sejak awal tertata dengan baik. Iki belok kita dari keturunan tak harus madu tapi madu teman lembu tapi maksudnya Andriolo baca dua itu tapi ngecok aja penjaman pake sini loh. Kemudian tahapan-tahapan kita harus laksanakan dari kubur dipanggil ke tawe pake sini ke jene ke baca-baca ada buat ki ada teman sakit ke loh. Karena dampak apa yang dihasilkan itu akan punya karakter sendiri dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian jadi perlu banyak konten berani rabbi hadli nasari'i rabbi hadli'i tempat tidak ada yang kita saleh nanti kita ngeriko siruntukan ya roh sepakat kita mau jadikan apa keturunan pengerani kalau kita jadi pandite pengerakan kita kalau kita jadi kesogi pengerakan kesogi tapi kesogi yang kewe Madece dan sendiri rendah teman lebih itu. Ya kamu nama kedepan. Tapi pada akhir kata sendiri rendah karun aku kau mengolah insya Allah. Karun adalah peraga yang durhaka teman lebih itu. Jadi Allahumma firli abi salama warfa' dari jatuhin mahdiina wasah lahu bi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa hlukku fi aqibihi dan berilah penggantinya dalam turunannya. Kemudian wa anna sallallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suqiya bi murdi ibarah tabarakallahu alaihi bahwasanya nabi setelah beliau wafat ditutup dengan kain genggam buatan Yaman. Seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat ditutup dengan kain genggam buatan Yaman. Ya he megasi megatoje papa dengan daminena. Maka dari mati kawe biasa haji menempat kami. Li dipa. Ajak metatonah nanya dia luangna. Biasa. Kita kebetulan ya. Pak Ripa kan ketetona, entelongenna. Dari disampuri agar ini dari dipakai di pasar perempuan angkul dia itu persoalan lipat biasanya yang membawakan iya gerisnya ses apakah tertutup di dipakai atau lebat nah itu ini sih itu dari ketentu apa hanya atau lebat nah masa gini gara atau dikuburun nah di kehubungan dia itu Pak Namrona itu tomate yang ada di sini yang tertutup. Jadi sembiakan. Jadi nabi ditutupi kain genggam buatan yang kain genggam. Kira pada tatah jasir lo ketulipak ke genggam atau genggam jasir lo lah lipak sakbe kesingkang pakai genggam pak dekat. Yuro genggam kalau pak iman di pada salat eh. Iman ibadah celona ulangnya. Nanti pakainya seperti itu. Biasa itu dari tempat kita tak biasa loh. Serubang cantik, serubang yang halus yang terkait itu yang dicuci. Kemudian, wa anha anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
lima ba'da maudihi, bahwasanya Abu Bakar Siddiq mencium Nabi setelah beliau wafat. Kalau tahu Bakar mencium Rasulullah setelah beliau wafat. Jadi ketiga, bolehkah kita mencium orang yang meninggal? Boleh. Abu Bakar sendiri mencium Nabi setelah beliau wafat. Boleh. Tapi keluarga atau apa? Itu mereka. Itu sembiakan. Jadi nariko tosipo ini dia pernah ada nikah. Apa yang melaksanakan itu tentu tidak. Bukan sebetulnya aku nana kepada beliau. Ini jangan dia kalau sudah senang. Ya, kerugian dia kata. Kerugian dia kata. Ya. Tapi dia tuh aku belum tahu. Jadi rahmat ingin sesuatu yang memutus kenikmatan. Paket pengen, paketnya mungkin, ya dari itu rahmat ingin teman-teman. Tapi kita juga tidak boleh putus asa dengan keluarganya, dengan menikahnya keluarga yang kita cintai. Wala nabar juan lakum bisyai dan kau hidayah. Tak nak dicoba, aku menang. Wala ta'ala. Aku akan coba, aku lah ta'ala. Alkau takut. Jadi itu ada kata metau, pacu mana tu pun tak tahu. Itu mana cuma kita metau, kosogi, kita bakro, kita pejabat metau, tandanya jabatannya. Begitulah sektor dunia. Wajui, jubahkah? Betul tu mana tu dekat? Cuba tu mana sama dekat? Kau melu melu nanti agak. Kemudian, walau waladabal rukubisin dan kopi waljui wanafasin dan amwali wal amfusi, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ya, makanya cari teman-teman lebih itu. Kemarin si waktu nanti lagi juhu di sana tu mak keda, kami lama Andre, nanti gagah Andre. Tapi suatu ketika nanti apa Andre yoroiwe yoroka, nanti jadi nampi di Andre, ini macam ni. Betul. Maka itu betul. Total langgah-langgah ini kan macam di mana? Betul. Padahal teman-teman itu dokter mati itu. Iya kan seperti itu misalnya. Nah, teman-teman lebih itu Andre sebenarnya tergantung dalam kondisi seseorang. Ada yang terlibat pasti maka seorang ini sudah terkawal ke dalam. Tapi satu ketika ini nguburnya ini tak ada bolu maka dinau di mandre jenik kolesterol kak dinau di mandre daging. Nah kemana nih ada mejenik ada mepenjen anu malumra sisa lemah malumu itu pacok itu. Tapi kalau kita makan dengan pola sedikit-sedikit insya Allah. Tapi bisa tuh kemampuan kurang, ustaz. Kurang apa terima? Akhirnya dari teman di DMB, dia agak mengeluh dari utang kereta. Gak mau siapa yang ustaz. Tapi dari kiri diri seminar sana peribolnya insya Allah. Tapi gak akan mau jadi sana. Tapi ibu di sana mungkin ya DMB. Itulah di sana mungkin sana di calon. Ikan di seluruh dunia yang bebek, berapa lagi masih di seluruh Andre B. Karena normal itu hari tidak masalah, tapi sesudah lupa semua masih di mereka. Mereka masih mungkin di nasib. Pak masih lupa. Pertama ada umur rumah jua, sebab itu mereka tu macam ada bang meraja. Kalau usia tua dikurangi Andre, itu mak pokoknya. Enak memang persang kalau dia gak pernah ya kok, tapi gak ada kebenar nih kosong nih dari kebunuh jantung nih, dia gak tersangkai mati nih. Jadi Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala usia-usia 40 tahun ke atas aktif olahraga, aktif puasa Senin dan Kamis insya Allah. Termasuk ada dokter dari Australia mengatakan bahwa
seseorang yang berada pada posisi 40-50 jarak kirok yang kita 40-50 ruta alam di atas kirok di 5 lampe. Jadi umur antara 40-50 10 tahun di dunia itu dari kota siang-siang hotel insya Allah melebihi dari itu di 5 lampe lampe. Tapi dari kota lompen kota 40-50 naruto di kirok kota ini memoncok meskipun ajalannya digagak bisa tapi termasuk lagi mau aja tolong mati nanti kalau dia rasa ya kan nah motor kita rasa nanti kalau dia mau mati pasti melampe ya mau rasa sepertinya aja dari kita mati ya betul ada angka rasa itu naga rasa dari kubur aja lagi pasti mati nanti kalau dia boleh cerita maka dia rukir, mati ini bagaimana? Maka dia pergi rukir, mati ini di situ mati di kampung ini nah mau, imam mati itu jadi terkata nah, makanya itu bukan lebih itu jika kehidupan masih baik lampir ke umur-umur tapi dari rumah jadi madeh itu dalam mati ini tahu apa ini? Tidak mau mati ini jadi sesuatu yang harus kita terima dengan senang hati. Lalu saya katakan, bu tak guru ini mana madah ini, kalau tak madah tak, ya sama tak guru madah. Pasti makan dikit, metau mana itu sendiri. Tak guru ini mana mati, kalau mati ini makin dikit tak mutu, karena tak mutu mati ini mana, kalau tak mati ini. Tapi amat ingat tak, kalau tak mati tak, yang dari itu mati bin. Bincur kalau memang mati bro, dia lagi mati pas awal menang baca bismillahumma ahya wa bismika amutu kalau kita sedih, pas nanti kita boleh timbrota alhamdulillah ya ahyana pada rahmatan wa ilaihi nasyukur kemudian wa anna bi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuda'afu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Beliau bersabda ruh orang mukmin itu bergantung dengan utangnya. Ruh orang mukmin itu bergantung dengan utangnya sehingga dimunasi dibayarkan orang tak gantung ni. Tak gantung nyawa ke mata poin mereka buka indra gangka awayana bat bingung rina makanya kita boleh tipu dari buka ke mati besu ni boleh mulai ya semakin nanti akai ketelu tapi dia sini yang ke bawah tidak pula sih besar ya ke bawah akan ambulan kita nani dia itu kan gak ada yang tempat ikir ke kerenina ya saya tahu dengan waktu ini kerenina dan kemarin juga kerenina referansinya ya kerenina referansi dia itu mati ya kenapa aja ya yang jelas dia itu kegagalan karena butuh mati. Ia dikira kerennya dengan mati. Sebab biasa tempat kereni di samping kita kereni juga tahu asuransi na. Asuransi kematian. Makanya dari itu mati teh yang asuransi na itu kejaran. Ia asuransi. Asuransi. Nah sebab memang ikut di situ. Tapi persoalannya, baru kereni bunga. Kunci bunga pasti lima, akhirnya cuma malam di persoalan. Jadi angkir dari itu mati tak wajar saja. Yang kedua, dia gagal full berpikir api lebok to mati. Ya bisa kenyang kamu tetap pindah bulas mengganti jok ni. Jadi angkatan kedua, dia gagal internal, dia gagal full berpikir api lebok to mati. Dari kongkak, gue tuh mampu di mulian dia cek gue di mulian dan kata si berdiri nyati lo sampai cari
Kalau tidak bisa ketemu langsung, bisa melewati smartphone, hubungi dia. Nah, dikasih tanda poni, ya cuma gede, seri mondri, seri untuk kah, dia tidak masalah. Dia tidak masalah, cuma masalahnya, sakit dari dunia sebenarnya harus diselesaikan di dunia, ada di palampe lebih seru. Tapi biasa kata iya, dia minta lima seri mondri, palampe lo. Kalau kamera yang jauhkan lebih mati di sirata mustaqim, kamu mau gitu loh. Isampan itu masa buka. Kira kamu tahu lebih. Yang ketiga, angkatan ketiga, tobat kotwe kune atas salam lalu lamu tobat. Kasih angkat itu atas salam di murah dan punya itu jarana. Karena itu disuruh itu di kampung, jauh ketahuan ini malu ini, di mana itu mati, aku milah nampak. Nah sebab angkat atas salamnya. Sebenarnya ucapin, kasih atas salam, lupa macam-macam, kira-kira. Tomatin atau tomat jama-jama si bicara. Di hari makanya mewakili keluarga itu yang harus. Iya. Lagi mungkinnya juga. Iya. Lagi. Masih saya tadi mungkinnya elok matang pun lah. Iya, akhir kita pagi mungkinnya keluarga tinggalkan. Aduh, jadi dari kemudian tuntasnya loh. Makanya itu kematian teman-teman rezeki yang pertama sekali kita laksanakan ketika keluarga kita meninggal sampai dulu itu kan ibarna biasanya meninggal matanya kematian dari itu isang paham ini padahal kita mati bukan baik ada yang berbahagia kan kenapa dia nanti ledang peki tutur pemerintah sana saling memaafkan Pak Magi ini makin lagi kita tak gantung nyawani teman-teman gangka iwa jarana imperna boleh rimpat di mundrina ya tadi mundri ya apa ya ya yang penting ada kesanggupan kesanggupan sanggup itu ya. Berarti si tadi mandi. Ya, si tadi mandi. Ah, si tadi mandi. Dok tadi. Ya, tapi bisa toje. Iya, lalu kamar tadi. Biasa dari komite masa hari mana tahu biasa kita tanya. Tapi apa betul atau tidak mempersekan lagi? Bisa nanti nih roh, tapi tadi. Dengan ini, dok tadi nah. Kurang apa dia jawab ini? Jawab betul atau tidak betul? Betul ada dalam nama dan jawab. Aku betul atau tidak? Mungkin cerita ada sih itu sama corona jadi ya. Si kira-kira memang seruntuk ya boleh jadi. Tapi aja tak kena. Bicara dia buka dia kalau mati senang tak mati. Kesini muncul seperti itu. Jadi jangan kemudian seperti itu dapat memperkeruh situasi. Bikin rumah di ulis dia kan mati. Nah, jadi sekian. Jadi itu kan ya roh cuma boleh jadi ungkapan-ungkapan bicara yang boleh jadi itu kan ada yang teman-teman ini. Wah, ada yang itu tuh nggak tadi sih sebenarnya bisa nanti bici. Coba deh gak ada ya teman-teman ini. Tapi jadi itu kan ada yang kena bici-bici gak
Tapi tadi.